Halo bro, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel BK Channel. Nah, kali ini saya akan coba membahas raket seri terbaru dari Winstrom atau dari Lining ya. Ini tepatnya raket Winstrom 72 Shine. Ya. Tapi sebelum saya lanjut, seperti biasa bro, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bro, loncengnya terakhir di like. Jadi kalian dan teman-teman kalian tuh bisa mengetahui apa yang kalian tahu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan coba sedikit membahas raket seri terbaru Winstrom 72 Shine. Disebut Shine, bro. Jadi ini warnanya itu dia mengkilat tuh, ya. Glossy tuh, ya. Mengkilat, dia punya warnanya. Ya. Nah, ini yang saya pegang ini berwarna black red, bro. Dari end capnya bro. Nah ini end capnya ini, nah, ini logo Lining ini berwarna gold, ya, berwarna gold. Kemudian background belakangnya itu dia mengkilat ya, gitu, tuh, ya. Kemudian kita lanjut. Nah di sini kita ada apa? Nah, ini made in China bro, ya, made in China. Nah di sini ada stiker untuk mengecek keaslian produk Lining bro. Jadi kalian tinggal gosok ininya saja, ada nomor serinya. Jadi nomor serinya kalian masukkan ke linknya atau ke website dari Lining ya. Itu aja. Kemudian nah kita lihat di sini apa ya, frame nya itu sub nya itu di sini medium sub bro ya, cenderung ke medium sub. Kemudian di sini beratnya 72 gram plus minus 2 gram. Kemudian balance points-nya itu ada di 315 plus 5 mili ya, plus 5 mili. Ini saya akan coba cek reel, berat reelnya. Realnya ini di sini 74,74 gram bro. Jadi di sini tadi kan 72 gram, jadi 72 gram itu plus minus 2 gram bro ya. Nih ya, jadi sini ada plus minus 2 gram ya. Jadi masih batas toleransi. Kemudian untuk balance pointnya, balance pointsnya untuk balance pointsnya ini mau dicek dulu nih bro ya. Balance pointsnya tadi itu 315. Nah, di sini saya akan coba tes. Akan coba cek. Nah. Nah. Ya. 317. Jadi plus minusnya itu 5 mili. Ya, jadi masih batas toleransi. Jadi raket ini termasuk raket head heavy atau berat kepala, bro. Ya. Kemudian apalagi? Nah tadi batangnya itu medium flat, nah, jadi ini nah ya lentur tapi tidak terlalu lentur ya, tuh, ya. Ini. Ya itu. Kemudian kita lihat ada apa lagi di sini ya. Nah di sini subnya itu menggunakan bahannya itu UHB sub ya, jadi fleksibel, jadi medium untuk apa tidak terlalu lentur ya bro. Kemudian tensionnya itu di sini
tension itu di sini bisa ditarik sampai 30 lbs, bro. 30 lbs. Ada super light teknologi. Jadi raket ini super ringan, bro, ya. Super ringan. Tuh, ya. Karena beratnya itu tadi 72, cuman saya tes timbang realnya itu 74,74 gram juga. Ya. Nah, di sini logonya, bro, ada logo liningnya itu. Nah, di sini berwarna gold. Ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada tulisan dynamic optimum frame, ya. Ini dynamic optimum frame ini dia. Jadi apa lagi? Terus ada aerotech beam system. Ada super light teknologi, jadi sangat ringan. Dan di sini, nah ini mata etik ini berjumlah 72, bro, ya. Grometnya ini atau mata etiknya ini berjumlah 72 mata etik. Lagi tadi, bro, di sini ya terlewat. Nah, di sini ada stiker hologram. TB nano. Apalagi, nah gripnya ini nih, bro, ya, sambil pak gripnya ini dia kecil, jadi buat kalian yang bisa, yang tidak biasa memakai gripnya agak tebal, nah kalian bisa pakai Winstrap ini karena gripnya ini ukurannya kecil atau small. Nah, bagi kalian biasa megang apa gripnya yang agak besar, nah kalian hanya tinggal menambahkan grip karet ini agak tebal, bro, jadi biar nyaman di tangan kalian. Itu saja, ya. Oke, bro, saja saya sedikit membahas seri terbaru dari Lining, yaitu Winstrom 72 Shine. Ya, saya pegang ini warnanya red black, bro, atau black red, ya. Semoga bermanfaat video saya kali ini buat kalian yang ingin mencari raket-raket seri-seri ringan dan untuk bermain smash, bro, ya, karena ini head heavy, barang kuatnya itu 317 tadi reelnya, ya. Oke, bro, sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain. Semoga bermanfaat buat kalian, ya, bro. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.